Saya akan ikuti esok lusa pun saya akan jumpa dengan YB Jamaliah lagi dengan pengarah pendidikan yang terdekat untuk kita tengok keadaan semasa. Tapi so far keadaan hospital kita boleh absorb dan kita tidak perlu melaksanakan beberapa langkah. Tapi laporan-laporan kita akan terus dapatkan untuk pastikan ia tidak sampai ke tahap yang membebankan sebagaimana peristiwa di tahun 2020 dan 2021.